purulnya seperti apa, renyahnya seperti apa, seperti ini ya. Ini coba. Aduh, tuh renyah banget. Remukannya banyak banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membuat egg roll. Egg roll yang renyah, empuk, dan tentu saja ngeprul ya, lumer di mulut. Sekarang saya persiapkan bahan-bahannya ya. Ini 200 gram margarin, kemudian 6 butir telur. Tuh, telurnya 6 butir. Ini gula pasir. Telur, gula pasirnya 200 gram. Terus ini terigu 250 gram, susu bubuk 50 gram, terus sagu tani, maksudnya tepung sagu ya atau tepung kanji 25 gram, dan ini ovalet cukup segini saja. Enggak penuh sesendok ya, cukup begini saja. Nah, sekarang terus vanili 2 bungkus dan garam 3 gram kira-kira. Nah, sekarang mau saya kocok ya. Mau saya kocok dan selanjutnya perhatikan membuat ininya. Jadiin satu aja, telur, luben sama gula. Nih. Ini ya. Terus. Jadi telurnya. Dikocok antara 12 sampai 15 menit. Tadi sudah jelaskan bahan-bahan yang saya sebutkan tadi, dan kalau kurang jelas, kurang paham, bisa kalian tanyakan di kolom komen ya. Ini sangat mudah, sangat sederhana sekali. Ini saya speed rendah dulu. Ini cukup 15 menit. Soalnya gula pasirnya sudah larut. Setelah 15 menit, sekarang tuangkan ini campuran susu bubuk, tepung terigu, dan tepung sagu. Nih, pelan-pelan dulu ya, dituangnya. Jadi nggak perlu takut untuk mengaduk. Ini bukan membuat cotton cake ya, tapi ini egg roll atau semprong. Tradisionalnya semprong. Setelah agak tercampur, nanti ditambahin sisa terigunya lagi. Dan dikocok pelan dengan speed rendah nanti biar tercampur rata. Ini setelah agak tercampur rata, dikocok dengan speed paling rendah, paling kecil, sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata. Sekarang dirapihkan ya. Dan tunggu dulu, jangan langsung dicetak ya. Didiamkan kira-kira 15 menit. Nanti setelah 15 menit baru dicetak ya. Ini saya mau mulai manggang dengan api yang paling kecil. Mau saya balik. Nih, apinya seperti ini, nggak kelihatan kan, kecil sekali, balik. Seperti ini. Nanti ya, ini sudah mulai bisa dadar, sudah cukup panas. Sudah saya olesin mentega, ratakan. Kompornya kayaknya harus ganti di kakinya.
2 sendok. Kakinya kurang pas nih, bawah. Coba mau pindah kompor ya. Panjang, ukurannya lebih panjang dari cetakan umumnya ya. 2 sendok makan. Leper. Jadi tadi satu resep dengan 6 telur saya membuat hasilnya ini. Ini yang kuning ini tadi kurang panas ya. Di teflonnya kurang panas, jadi udah, tapi udah mengeras. Rasanya prul banget. Prulnya seperti apa? Renyahnya seperti apa? Seperti ini ya. Ini coba. Renyah banget, remukannya banyak banget ya. Langsung kremes di mulut. Ini warnanya cantik banget. Warnanya cantik banget, cerah, keemasan. Jadi cukup sekian dulu ya resep dari saya. Nanti lain kali saya bikin dengan cita rasa yang berbeda. Ini cita rasanya wijen aja, wijen hitam, karena wijen hitam nggak begitu menyengat aromanya ya, jadi saya campur wijen putih juga. Begitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.